Oke, geng, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan YouTube-nya channel Nikmatul Rosida. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Nikmatul Rosida, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja, geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari situs Social Blade ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel YouTube-nya Nikmatul Rosida. Di sini postingan terbarunya channel Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Jalan di Pedalaman Hong Kong, di balik bukit dekat kami tinggal banyak rumah seng. Di posting satu hari yang lalu dan telah ditonton 73.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya yaitu video yang berjudul Belanja Ikan Bersama Gadisku. Di posting dua hari yang lalu dan telah ditonton 111.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Beres-beres milih barang kenangan memudahkan pindahan part 4. Di posting 4 hari yang lalu dan telah ditonton 71.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Suami Ikut Belanja Malah Ambiar. Di posting 5 hari yang lalu dan telah ditonton 129.000 kali. Selanjutnya, geng, postingan terbaru di channel YouTube-nya Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Yang Diingat 2020 dari Dobson Family. Di posting satu minggu yang lalu dan telah ditonton 89.000 kali. Selanjutnya, postingan terbaru berikutnya yaitu video yang berjudul Resep Kuis Kon Ide Jualan Ala Bakery Cocok dihidangkan saat ngopi atau ngeteh. Di posting satu minggu yang lalu dan telah ditonton 65.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Beres-beres yang perlu dibuang memudahkan pindahan part 3. Di posting satu minggu yang lalu dan telah ditonton 218.000 kali. Itu lagi yang postingan terbarunya channel Nikmatul Rosida, semoga jumlah penontonnya semakin bertambah. Lalu postingan terlamanya itu video yang berjudul Bikin Gemes Banget Perjuangan Karissa New Playlin. Di posting 6 tahun yang lalu dan telah ditonton 69.000 kali. Postingan terlama berikutnya yaitu video yang berjudul Karissa Sartika 6 tahun yang lalu dan telah ditonton 17.000 kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channelnya Nikmatul Rosida yaitu video yang berjudul Resep Gulai Ikan di posting 3 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,5 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya yaitu video yang berjudul Resep Donat Lembut di posting 3 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,3 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya yaitu video yang berjudul Memasak Sayur Terong Ala Desa di posting 3 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4,2 juta kali. Itu lagi yang postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Nikmatul Rosida. Semoga ada postingan populer yang baru yang jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini. Kemudian kita beralih ke situs Social Blade-nya Nikmatul Rosida. Oke, geng, di sini bisa kita lihat channelnya Nikmatul Rosida telah mengupload video sebanyak 1.458 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 1,36 juta subscriber. Semoga tahun ini sampai 2 juta subscribernya ya. Lalu total video
view-nya Nikmatul Rosidah itu mencapai 315.370.941. Country atau negaranya Hakka atau Hong Kong. Lalu tipe channelnya Nikmatul Rosidah yaitu Hawtu. Pertama kali atau channel Nikmatul Rosidah itu tercatat dibuat pada tanggal 8 Oktober 2013. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Nikmatul Rosidah. Total grade-nya Nikmatul yaitu B. Kemudian ranking social blade-nya channel Nikmatul Rosidah menempati peringkat 58.326 dunia. Berikutnya ranking subscribernya berada di peringkat 15.918 dunia. Lalu ranking video view-nya Nikmatul Rosidah berada di peringkat 16.560 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Hong Kong menempati peringkat 17. Lalu ranking tipe channelnya Hawtu, channel Nikmatul Rosidah menempati peringkat 1030 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Nikmatul Rosidah dan total grade-nya meningkat terus. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Nikmatul Rosidah menempati atau mencapai 30.000 subscriber, naik sebanyak 50%. Lalu dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya juga naik sebanyak 134,8%. Itu mencapai 8,133 juta view. Semoga kedepannya terus meningkat. Lalu kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya channel Nikmatul Rosidah dari YouTube berdasarkan Social Blade. Estimasi penghasilan per bulannya itu di interval 2.000 US dollar sampai 32.500 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 24.400 US dollar sampai 390.400 US dollar. Karena masih dalam mata uang US, saya kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 2.000 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 28 juta rupiah. Kemudian estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 32.500 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 455 juta rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 24.400 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 341.600.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 390.400 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 5.465.600.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya channel Nikmatul Rosidah. Jadi itu hanya perkiraan atau estimasi kotornya ya, belum bersih, belum termasuk pajak atau ada yang dolar kuning, jadi belum dipotong. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Sampai jumpa di next video.